Dalam Rakernas PDI Perjuangan kali ini tidak terlihat kehadiran Presiden Joko Widodo, Ketua Sharing Komite Rakernas yang kelima, Jarod Saiful Hidayat membeberkan alasan Presiden Joko Widodo beserta putranya Gibran Rakabuming Raka tidak diundang ke Rakernas di Ancol. Jarod mengatakan karena keduanya telah melanggar adegan ART partai serta melanggar konstitusi, maka Jokowi dan Gibran sudah bukan lagi bagian dari partai PDI Perjuangan. Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Karena sudah bertentangan bukan hanya pada ADART partai, tapi pada konstitusi negara. Telisik TV mengabarkan.